Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay guys, macam biasa guys. Ha, itu dia seperti yang aku janjikan. Aku akan buat unpacking pack fusion Indonesia guys. Ha, negara jiran kita guys. Ha, inilah dia kad packaging dia. Ha, korang boleh nampak. Ada sama macam kita juga, ada 6 set, ada 9 set. Tapi aku beli satu paket ni adalah 10 set termasuk dengan alternate art dorang. Apa itu alternate art? Nanti aku akan tunjukkan korang apa itu alternate art. So, tapi sebelum aku packing dah macam biasa guys, yang mana belum subscribe, yang mana singgah channel aku yang belum subscribe, subscribe lah guys, support channel aku guys. Tapi yang mana yang dah subscribe dan masih lagi setia menonton channel aku, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas sokongan korang. So guys, jom, apa tunggu lagi, let's go. Kita unpacking pack fusion. So inilah dia guys. Ada 10 pack. So ini adalah pack yang pertama. So ini adalah pack yang kedua. So ini adalah pack yang ketiga. So ini adalah pack keempat. Korang boleh tengok pack keempat ni. Ada dua nampak. So satu ini pack yang biasa dan satu ini adalah alternate art. So macam mana korang nak tahu, kat sini pun korang boleh nampak dia punya perbezaan dia. So kat belakang juga korang boleh nampak, nampak tak ada bintang tu. Itulah alternate art, maksudnya art yang berbeza tapi pack yang sama. Okay, nanti kita buka. Okay, nombor 4, ini nombor 5 jiran kita ni. Pack yang ke-6, pack yang ke-7, yang ke-8, pack yang ke-9. Red crystal. Nice gila. Guys, kita buka pack yang pertama guys. Pack fusion. Kat sini dia tunjuk ada macam-macam lah. So, jom. So guys, untuk pack yang pertama. Dia ada satu card. Oh, macam biasa. Card ni. Card awesome. Card awesome pun dia berbeza guys. Dia macam kertas nipis sikit daripada kita. Wah, nice, nice. So ini dah ada pack dia guys. So macam biasa kad terakhir adalah kad special. So kita letak yang ni. Jom kita buka pack yang pertama. Wah, tu dia hangkasa tua. Okay, okay. Semua efek kartrawan tidak efektif. Wah, nice. Hangkasa tua. Kita ada hangkasa tua. Wah, kita ada laskar guruhan. HP dan attack 100 jika kartu komander guruhan berada di deck kalah. Wah. Okay, okay, nice. So, Gargantua Ice. Wow. Ganggiran pertama. Wah, dan kita ada kita ada Ying. Tu dia guys. Kita ada Kak Osom. Wah, nice. Boleh jadi koleksi ni. Kak Osom dari Pack Fusion Indonesia. Nice, nice. Nanti, nanti, nanti. Wah, kita ada Bobo Boy Frostfire. Wah, nice gila foil dia. Wah, cantik-cantik. Art pun berbeza. Wah, beza ni art dia. Memang cantik lah. Tu lah dia guys. Yang pertama. Kalau nak compare kat ada ni, full nice gila. Frostfire dia dengan Frostfire kita. Wow. Nice, nice, nice. Jom, let's go. Kita buka unpack yang kedua. Okay guys, let's go. Kita unpack yang kedua. Macam biasa. Kak Osom. Okay, satu yang special kita letak belakang. Jom. Wah, kita ada Ying. Wah, kita ada Retaka Voltra. Kita ada Padudu. Kita ada Bobo Ais. Oh, nice gila Bobo Ais dia. Wah, kita ada Kak Osom Api. Wih, nice gila api dia. Dan kita ada Frostfire lagi. Wow. Memang lain lah. Memang nice gila. Kualiti kad dia pun lain lah. Berbeza dengan kita. Wah, nice, 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 nice. Itu dia guys. Jom, let's go. Kita unpack pack yang ketiga. Okay guys, pack yang ketiga. Pack angkasa. Let's go. Okay. Kak Osom. So, kad special dia kat belakang. Pack yang ketiga. Wah, kita ada Retaka Balak.
kita ada Papa Pipi Zola. Dengan Eggbot. Kita ada Pro Budget. So kita ada Bobo Boy Blaze. Kita ada Card Awesome dan juga Hang Kasa. Nice. Okay, aku tak nak buka pack keempat sebab pack keempat kita ada alternate fusion. So kita buat yang terakhir lah. So kita next kita akan go ke pack yang kelima. Let's go guys. Okay guys, jom kita tengok pack yang kelima. Pack yang kelima macam biasa. Yang ni buang. Yang ni buang. Lepas tu special aku letak belakang. Okay, ada armor bot. Kita ada badak guruhan. Kita ada Papa Pipi Zola. Kita ada Boba Ais. Wah, kita ada Kak Osong lagi api. Dan kita ada Supra. Wih, nice gila Supra dia. Kita ada pack ke 6. Okay, macam biasa, dadu. So, special. Okay, let's go. Kita ada Boba gempa. Kita ada Boba gempa dan golem tanah. Kita ada Yaya. Kita ada Halilintar. Kita ada daun. Dan juga Fang. Nice. Let's go, pack yang ketujuh. Okay guys, pack yang ketujuh. Let's go. Pack yang ketujuh, kita ada angkasa. Papa Yam. Wah, retaka beliung. Fang and Gorilla Bayang. Kita ada air. Dan juga Boba Boy Glacier. Wah, nice. Okay, next. Okay guys, pack yang ke-8. Let's go. Kita ada Golem Tanah. Kita ada Kaizo. Kita ada Crystal Bot. Boba Boy Gempa. Wah, api. Dan juga Boba Boy Glacier. Wah, sinar dia punya ais tu. Okay, let's go. Okay guys, pack yang ke-9. Let's go. Yaya. Kita ada Boboiboy Halilintar. Kita ada Fang. Kita ada Solar. Kita ada Daun. Dan juga Retaka Crystal guys. Nice. Okay, nice. Okay guys, pack yang terakhir adalah pack nombor 4. Kita ada 2, 1 AA Alternate dan juga 1 biasa. Jom kita buka yang biasa dulu. Let's go. Guys, pack yang ke-4, pack yang biasa. Kita ada Fang, Komander Guruhan, Ochabot, Angkasa Tua, Ai dan juga Boba Boy Supra. Nice gila. Jom kita tengok alternate art dia. Okay guys, yang terakhir pack nombor 4 dan alternate art. Let's go. Dua tiga macam biasa. Fang, Komander Guruhan, Ochabot, Hang Kasih Tua dan Aidan. Alternate art dia. Itu dia guys, gold semuanya. Wah, memang cantik lah guys. Beza kan. Yang ni semua background the gold. Yang ni ada colour sikit. Memang berbeza. Okay, aku masukkan dalam album dulu. Kita buat-buat siap buat poster. Nanti aku tunjuk kat korang guys. Okay, jom.
kita buat dalam poster. So ini dah dia guys, poster Back Fusion. Kau boleh tengok nak letak ke gamma. Memang sini dah letak ke Voltra. Jom ni Back Fusion. Indonesia tu letak ke beliau. Memang nice gila lah poster dia guys. Sini ada Frostfire, Malaysia, Supra. Tiga kat bawah ni. Nice gila guys. Jom. Tu poster yang terakhir dia. Poster yang terakhir dia memang seolah campur harita Supra, Blaze, Ice, Frostfire, Ice, Gempa, Glacier. Fikir ketiga kat sini guys. Memang nice gila guys. Okay guys, tu sajalah untuk video konten kali ni. Ciao.